Setelah sekian lama memilih untuk bungkam terkait isu keretakan rumah tangganya dengan Wendy Walters, akhirnya Reza Arab buka suara. Seperti yang diketahui bahwa beberapa waktu terakhir banyak kabar beredar jika Reza Arab dituding berselingkuh dari sang istri Wendy Walters. Bukan hanya itu, bahkan ada juga video yang menampilkan kondisi Wendy sedang menangis histeris beredar di sosial media. Memang sejak awal tidak ada klarifikasi resmi yang dilakukan oleh Reza ataupun Wendy. Hanya saja beberapa kali Wendy membuat cuitan di Twitter yang memberi clue seolah-olah Reza memang benar melakukan perselingkuhan. Di tengah panasnya kabar perselingkuhan yang ditujukan padanya, belum lama ini Reza muncul di sebuah podcast milik Hendrik Sinigami. Dalam video tersebut, Reza Arab juga sempat menyinggung tentang kondisi terkini rumah tangganya dengan Wendy. Lebih lanjut, Hendrik menyinggung soal rumor perselingkuhan Reza Arab. Namun pria yang akrab dipanggil Arab ini menganggap bahwa hal itu hanya sebatas isu belaka. Hendrik juga menyinggung soal pisah ranjang yang kemudian dijawab Arab dengan tertawa. Ia hanya mengatakan semuanya baik-baik saja. Seusai isu perselingkuhan muncul, dikabarkan jika Wendy telah meninggalkan rumah sang suami. Sayangnya ketika dikonfirmasi ulang kepada salah satu karyawan Reza, ia mengaku tak tahu menahu soal isu miring yang menerpa bosnya tersebut. Diketahui sebelum isu selingkuh dari Wendy Walters mencuat, Reza Arab sempat membuat pengakuan mengejutkan. Reza Arab mengakui bahwa dirinya memang playboy. Bahkan Reza Arab tak menampik ia menuruni sifat ayahnya yang suka gonta-ganti wanita. Pria yang akrab disapa Arab ini mengaku sifat playboy itu terus bergejolak di dalam dirinya. Tak hanya itu, Reza Arab juga sudah mewanti-wanti pada Wendy saat awal-awal mereka pacaran terlebih dulu. Reza Arab mengatakan pada Wendy soal kemungkinan ia bakal melakukan kesalahan yakni selingkuh. Mendengar pengakuan Arab, Wendy Walters pun meresponnya. Wendy mengatakan bahwa dirinya tidak akan diam ketika Reza Arab melakukan satu kesalahan saja. Jika benar berselingkuh, Reza Arab akan ditinggalkan oleh Wendy Walters. Pengakuan Reza Arab itu kembali viral di media sosial. Kini rumah tangga Arab dan Wendy berada di ujung tanduk. Reza Arab diisukan selingkuh dengan wanita lain. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!